yang menyerahkan saksi ke Bawaslu, itu yang diserahkan saksinya sebanyak 7.620 yang diserahkan ke Bawaslu, tapi yang hadir dalam bintek tidak 50% sama sekali, cuma hanya 900 orang. Gitu ya. Nah, yang menyerahkan itu adalah Hanura, Perindo, PBB, PAN, PSI, PSI, Garuda, Gerindra, dan P3. Sisanya tidak menyerahkan daftar atau nama-nama saksi yang dibintek oleh KPU, apa oleh Bawaslu. Nah, dari sini maka tidak aneh ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan banyak protes, ya, banyak protes dari partai politik. Alhamdulillah pada hari ini kami dari Sekretariat Tangerang Banten menghadiri acara evaluasi pemilu 2019 dan juga menuju Tangsel Pilkada pada tahun 2020 yang akan datang. Terkait dengan hal ini, evaluasi mengenai pemilu 2019 di wilayah Tangsel, kami menyampaikan terima kasih pada penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu yang telah berhasil menyelenggarakan pemilu di wilayah Tangsel secara baik dan berhasil melaksanakan dengan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, saya mewakili Habib Ali Alwi yang juga terpilih menjadi anggota DPD RI mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Tangsel yang telah memberikan aspirasinya kepada Habib Ali Alwi sebagai anggota DPD RI tahun 2019 sampai 2024 yang akan datang. Artinya bahwa kebersamaan dan kerukunan yang senantiasa terjalin di Tangsel dapat dimaksimalisasikan dengan tanpa adanya konflik-konflik yang begitu nyata di wilayah Tangsel pada saat penyelenggaraan pemilu 2019 yang lalu. Dan terkait dengan Pilkada Tangsel 2020 yang akan datang, insya Allah kita menghimbau kepada seluruh rakyat, seluruh masyarakat Tangsel untuk bersama-sama memberikan dukungannya dan memberikan aspirasinya untuk bersama-sama memilih pemimpin Tangsel yang akan datang yang lebih baik, yang lebih merakyat, yang lebih melayani masyarakat secara maksimal dan juga memajukan Tangsel untuk lebih maju, lebih modern dan lebih religius. Mari kita dukung penyelenggaraan pemilu kada atau pilkada Tangsel 2020 dengan memunculkan calon-calon wali kota, calon-calon wakil wali kota yang kompeten yang juga dapat memimpin Tangsel secara baik ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.